dari tim Seda masih mengumpan-umpan kepada siapa di sana pemain nomor punggung 11. Umpan masuk sebelah kiri nampaknya kali ini. Mencoba untuk mengumpan di sebelah kiri. Masih Seda diborong saja ke depan berbahaya. Satu counter attack kembali dibangun dari anak Del Haga. Apa yang terjadi? Masih dapat terima satu pemotongan bola. Masih ada pemain Del Haga kembali mencoba memotong bola, mencoba untuk dari sisi sebelah kiri di sana mencoba untuk mengatur ritme serangan kembali berbahaya. Satu serangan akan dibangun kembali. Masih dapat Del Haga kembali. Siapa di sana pemain nomor 14? Masih dapat kembali terjadi perebutan di sana, dapat dipotong kembali oleh ya, pemain siapa di sana? Masih dapat Del Haga kembali, Gustino Agung. Tepatnya terjadi sebuah tendangan bebas kali ini pergi untuk anak dari tim Del Haga. Diambil oleh pemain nomor 14 di sana. Nomor 14 akan mengambil alih jalannya tendangan pergi kembali berbahaya. Satu serangan dibangun. Apa yang terjadi? Satu sudut pembuangan bola kali ini dari sang center back dibuang saja. Tuba dicas kembali dilakukan. Berbahaya satu kembali dibangun Seta. Dibuang saja ke keluar. Masih ada pemain Seta kembali mencoba untuk memotong bola. Terjadi perebutan dari sisir sebelah kiri. Gustin Wagu, Allahu Akbar. Dan bola pun keluar kali ini. Dari area sendiri dari Del Haga berbahaya. Satu serangan dibangun kembali. Melambung tinggi gangan sama si dapat dipotong berbahaya. Apa yang terjadi kembali saat dari tim Seta berbahaya. Satu ancaman kembali dibangun. Apa yang terjadi Gusti? Oleh pemain Seta melambung tinggi gangan santar RW masih dapat terima. Potong saja ke depan kembali. Satu sundulan atas berada siapa di sana kembali. Satu perebutan bola berbahaya. Apa yang terjadi? Terjadi perebutan. Satu kontaknya kembali dibangun oleh dari tim Seta berbahaya. Serangan kembali dibangun. Nomor punggung 19 kembali mencoba. Apa yang terjadi? Dibuang saja ke depan. Masih ada pemain siapa di sana berbahaya. Satu serangan kembali Del Haga. Masih Del Haga kembali. Satu counter attack melambung tinggi gagasan dapat strobel dengan baik berbahaya. Masih nomor 18 kembali. Satu umpan terobosan. Apa yang terjadi berbahaya? Diganjal langsung dengan Rio van der Sar kembali ambil acak-acak kali ini untuk menyelamatkan bola dari gawang tendangan dari saudara siapa di sana. Berbahaya kembali akan Irwan. Berbahaya satu serangan kembali Del akan dibuang saja kembali. Sabuan bola yang begitu sempurna kembali Del Haga mencoba untuk memotong bola berbahaya. Satu perebutan Gustino Agung. Satu tendangan gaib. Masih dapat dikeramatkan kembali. Namun bola terlalu bergulir deras kali ini. Mengenai pemain nomor 16 dari Del Haga. Berbahaya satu serangan yang kurang sempurna kembali dibangun. Umpan saja ke depan kembali. Masih ada pemain nomor 2 dari Del Haga. Satu skill kembali diperagakan berbahaya. Satu serangan dari pemain nomor 14. Terjadi perebutan. Apa yang terjadi di sana? Eta punten penonton ngelol. Teka tinggal. Kembali lah. Satu ancaman kembali dibangun. Apa yang terjadi? Satu tendangan poli yang kurang sempurna. Masih ada pemain Seta berbahaya sip. Mencoba untuk mencari kembali berbahaya. Terjadi sebuah perebutan. Gustino Agung dibuang saja depan kembali. Apa yang terjadi kembali? Siapa di sana yang akan mengambil alih berbahaya? Satu tendangan kembali bergulir ke depan. Ambil alih kembali berbahaya. Bertangkap dengan kembali masih dapat terpotong oleh pemain Seta. Kembali dapat mudam. Berjimahku kembali siapa di sana? Terjadi perebutan. Apa yang terjadi? Namun buang saja keluar. Masihkan lemparan ke Seta kembali lewat pemain nomor 10 berbahaya. Satu ancaman kembali dibangun. Umpan atur saja Seva. Masih dapat terpotong kembali. Satu corner trick lewat siapa di sana? Pemain nomor 14 berbahaya. Satu perebutan. Masih dapat selamatin kembali Seva. Masih Seva. Umpan kurang sempurna kembali. Masih dapat terima berbahaya. Satu ancaman. Namun apa yang terjadi? Namun seorang Cima sekali pemain nomor 11 dengan gaya rambut baru nampaknya kali ini. Dimas ambil ancaman dari jarak 38 meter, 2 benteng dipercayakan kembali. Dimas berbahaya, satu ancaman dibangun. Apa yang terjadi? Terlalu melambung. Kali ini angkat umpan ke depan kembali berbahaya. Masih dapat kembali setel out pemain nomor 19 berbahaya. Satu umpan chip kembali, Sipa. Dipadu ke lah Sipa. Masih ada Dimas. Apa yang terjadi? Datangnya bola terlalu telat. Masih ada pemain nomor 4 kembali berbahaya. Satu turunan domba Garut masih dapat terima. Apa siapa di sana kembali nomor 8 masih mengulir kondisi kulit. Bentar kembali berbahaya. Satu
menunjukkan jalan tandem yang begitu sempurna kembali. Masih setan, terjadi perebutan, apa yang terjadi? Namun mulai lakukan lepan ke dalam, kembali berbahaya. Satu ancaman kembali bangun datang kaki saudara Sipa. Masih Sipa, berbahaya. Satu perebutan kembali dijaga, masih ada pemain yang berhubung 10 kembali. Sipa, Sipa, umpan pendek kembali berbahaya. Satu baca pemainnya, Sipa! Kuat saja tendangan gawang antar kecamatan kembali berbahaya. Dimas, satu umpan kembali berbahaya. Satu ancaman kembali dibangun, dibuang saja depan kembali nomor punggung 8-10. Mencoba untuk mengolah si kulit bundar kembali berbahaya. Satu di tengah yang begitu kuat kembali kokoh, namun dibuang saja ke depan kembali Seta berbahaya. Satu ancaman kembali dibangun Sip. Dimas berbahaya, satu sama yang kurang sempurna kembali terjadi perebutan. Masih dapat terima kembali DLHK. Satu ancaman kembali dibangun dari tim DLHK berbahaya. Berbahaya kembali DLHK. Satu ganjalan yang kurang sempurna kembali dari DLHK kali ini. Dari sudut sisi sebelah kiri melambung tinggi gagah santar kecamatan kembali berbahaya. Satu sumpan masih dapat ganjal kembali berbahaya. Sipa mencoba untuk potong bola berbahaya kembali nomor punan. Namun apa yang terjadi? Nampaknya dapat kembali kali ini DLHK melambung tinggi gagah santar masih dapat dipotong saja dengan sempurna kembali. Seta berbahaya lewatkan pemain nomor sungguh surabaya yang begitu sempurna kembali. Umpan terobosan, satu umpan berbahaya kembali. Satu umpan terlalu terburu-buru Gusti. Masih DLHK kembali DLHK. Satu gerakan tenaga pemain nomor 9, siapa di sana kembali dapat terjadi. Allahu Akbar, terlalu deras. Satu nerima Gusti Duagung, terjadi sebuah perebutan di sana disusur sebelah kiri. Masih ada pemain Seta DLHK kembali mencoba untuk memotong bola. Terjadi perebutan antara Siva dan pemain nomor 18. Masih DLHK mencoba untuk beberapa pemain meminta, namun apa yang terjadi? Masih dapat terima umpan seketika yang begitu sempurna, namun dapat terpotong kembali oleh pemain Seta Dimas. Berbahaya, satu counter attack kembali dibangun kali ini lewatan dari tim Seta. Apa yang terjadi? Terlalu terburu-buru untuk mengumpan bola. Berbahaya, satu ancaman kembali dibangun DLHK. Umpan terobosan dibuang saja ke depan kembali oleh anak dari tim Seta. Masih Seta, satu umpan kembali terlalu melambung tinggi berbahaya. Masih ada DLHK kembali terjadi perebutan. Apa yang terjadi? DLHK umpan saja melambung tinggi gagah, masih dapat terjadi perebutan kembali sisi sebelah kiri. Namun apa yang terjadi? Malah dipegang perutnya Gusti. Kembali satu pergi gagah diambil alih Dimas. Berbahaya Dimas, umpan terobosan kembali. Masih dapat terima satu sama yang kurang sempurna, terjadi perebutan. Namun apa yang kali sebuah tendangan free kick kembali melambung tinggi ke angkasa. Satu serangan kembali dibangun, satu sundulan yang kurang sempurna kembali dari anak DLHK. Masa apa yang terjadi? Kembali nomor punggung 10 berbahaya, terjadi perebutan. Apa yang terjadi? Satu body charge, masih dapat terima kembali DLHK. Siapa di sana? Satu ancaman kembali dibangun. Namun apa yang terjadi? Namanya terjadi semua akan diambil alih oleh siapa di sana? Si Pais. Apa yang kosong? Masih ada pemain Seta kurang sempurna kembali. Tidak ada pemain di tengah yang mengatur dan serangan kembali berbahaya. DLHK mencoba untuk melakukan counter attack kembali lewat pemain nomor 16 berbahaya. Irwan berbahaya lewat tinggi sisi sebelah kanan kembali 14. Apa yang terjadi? Angkat saja umpan, masih dapat terima kembali. Satu kocekan bola mengolah si kutub yang begitu sempurna kembali. Pemain nomor 16, satu umpan kembali cobret, masih mengenai pemain dari penjuru kembali melambung tinggi rasa berbahaya. Satu sambutan bola masih dapat terima. Apa yang terjadi? Angin dari litar Gusti Lagu malah penalti. Allahu Akbar, dan semua tendangan penalti kembali. Siapa di sana? Angkat Irwan, masuk gol. Satu tendangan Ogojo penalti yang begitu sempurna dimasukkan saudara Irwan. Masih dapat terima kembali anak dari tim Seta berbahaya. Masih dapat kembali satu pressing ketat dari anak dari tim DLHK. 1, 2, 3 orang pemain sudah lakukan pressing. Masih dapat pemain 45 kembali mengatur masalah umpan yang kurang sempurna kembali Gusti. Masih dapat terima kembali berbahaya David. Masih dapat dipotong kembali. Masih ada pemain dari DLHK
Kembali dengan hakuman terobosan kembali berbahaya. Satu ancaman kembali dibangun oleh pemain nomor 14. Terjadi perebutan namun tidak terkejar dengan tendangan gawang kali ini lakukan siapa. Namun apa yang terjadi nampaknya bola golgi kembali berbahaya. Satu ancaman kembali dibangun Sipa. Satu sundulan kembali kepada pemain nomor 19 berbahaya. Ada pemain nomor 16 kembali. Apa yang terjadi? Terjadi sebuah perebutan. Namun jebret. Masih dapat membantu pemain dari tim DLHK berbahaya. Satu counter attack kembali dibangun. Namun apa yang terjadi? Sebuah perebutan. Apa yang terjadi? Satu tendangan nomor 16 berbahaya. Satu ancaman kembali dibangun. Siapa di sana kembali dapat dipotong saja. Masih dapat sundul kembali Siva. Masih Siva. Umpan terobosan kembali David berbahaya. Satu ancaman kembali dibangun. Nomor 10. Namun apa yang terjadi? Bola terlalu deras bergulir keluar. Menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk tim dari Real Haga kali ini. Nomor 14 satu sama kurang sempurna kembali terjadi perebutan Dimas. Masih dapat terima kembali. Umpan saja ke belakang. Terjadi sebuah perebutan kembali Dimas. Satu skill kembali melalui sulut bundar berbahaya. Satu pressing ketat. Mas ada pemain nomor 10 kembali meminta bola nomor 16. Siapa di sana? Dari sisi sebelah tengah kembali berbahaya Siva. Masih Siva umpan terobosan. Apa yang terjadi? Masih seta. Terjadi perebutan. Masih dapat namun apa yang terjadi? Bola bergulir keluar dan terjadi sebuah pelanggaran. Baik masih dapat terima kembali berbahaya. Satu sundulan sip. Dimas nampaknya kembali DH akan mencoba untuk membuang bola. Masih Dimas satu sama kurang sempurna kembali berbahaya. Satu ancaman kembali dibangun untuk dari tim anak DH. Namun apa yang terjadi? Jawa langsung tenang saja ke depan kembali Siva. Satu cekik begitu sempurna kembali Siva berbahaya. Masih ada pemain nomor 22 David. Dibuang saja ke depan kembali oleh sang setter baik dari DH. Namun bola bergulir, nampaknya kayak dari tim Seta berbahaya. Satu sundulan kembali bergulir. Masih Seta berbahaya. Seta, apa yang terjadi? Satu tendangan jebret yang begitu sempurna terlalu melambung menyisir sebelah kiri. Langsungkan saja Dimas, umpan pasti pendek kembali. Apa yang terjadi? Masih ada pemain nomor 4. Satukan saja umpan kembali, pemain nomor 14 mencoba untuk memotong bola. Satu stopo yang cukup baik kembali, 14 mengolah sekut bunda. Terjadi angin halilintar di tengah lapangan. Dimas Siva kembali kurang sempurna dalam mengontrol bola. Masih DLHK mencoba untuk melakukan sebuah counter attack kembali dibangun. Masih DLHK kembali satu gerakan tenaga namun tidak terkejar. Allahu Akbar. Mengenai perut tampaknya kali ini. Pergantian 16 mencoba untuk memotong bola. Masih DLHK kembali DLHK mencoba untuk menggulir sekut bundar kembali 14 berbahaya. Satu ancaman kembali di depan umpan terobosan berbahaya. Terlalu dalam namun masih dapat selamatan kembali. Satu ganjalan dan apa yang terjadi Gusti? Dengan pergi bola muting hingga rasa masih dapat terima kembali dibuang saja ke depan DLHK. Masih set dan Dimas berbahaya. Satu serangan kembali dibangun dari sisi sebelah kiri. Masih dapat terjadi perebutan kembali berbahaya. DLHK mencoba untuk melakukan sebuah counter attack kembali lewat kaki nomor 14 berbahaya. Satu ancaman kembali dibangun. Angkat terlalu dalam masih dapat terima namun tidak bisa disambut dengan baik. Kain 18 mencoba untuk memotong bola kembali terjadi perebutan dan apa yang terjadi? Jabret. Ai kembali satu tendang kurang sempurna kembali. Baja mengalami umpan terobosan masih dapat terima kembali nomor 19 berbahaya. Tinggal pemain siapa di sana dibuang saja sapuan yang begitu sempurna. Pemain nomor 1 baik. 3-4 orang pemain meminta kembali satu stop yang cukup baik. Kali stop dana namun apa yang terjadi kembali? Hanya satu ancaman kembali dibangun masih dapat terima kembali DLHK. Mencoba untuk memotong bola kembali satu perebutan berbahaya DLHK. Tinggal pemain nomor 18 mencoba untuk melakukan counter attack kembali. Mencoba untuk mengerahkan semua tenaga. Masih dapat terima 18 kembali mencoba untuk memotong bola berbahaya. Satu ancaman Allahu Akbar balat jembalat diaduk. Apa yang terjadi? Nampaknya terjadi sebuah pelanggaran kali. Kembali dibangun malam tinggi kakasa masih dapat dipotong saja dengan baik. Terjadi pulentang-pulenting milarian bopan kembali nomor 10 18 kembali mencoba untuk penyamatan bola namun bola bergulir deras kali ini. Dibenarkan dari tim DLHK. Dipotong saja ke depan kembali Siva. Masih Siva. Terjadi perebutan kembali Siva dari sisi sebelah kanan kembali Siva. Satu skill bola sulit bundar yang begitu sempurna kembali Siva. Umpan terobosan kembali berbahaya David. Terjadi perebutan kembali. Tidak apa di sana David. Disotong saja kembali Siva berbahaya. Angkat umpan kembali Siva. Terjadi sebuah perebutan. Disundul Gusti Nuagung. Allahu Akbar. Sundul lari-lari cek kembali. Kurang sempurna dibuang saja kembali dalam laga. Masih dapat menemukan pemain nomor 6 kembali. Terjadi sebuah perebutan jawab. Jebret. Apa yang terjadi? Terjadi sebuah blunder kembali. Dimas kurang
menyerang sempurna melakukan stopper kembali bola bergulir begitu kencang kali ini masih DLHK dipotong saja dengan baik dan pemain nomor 20 terjadi perebutan apa yang terjadi masih dapat dikejar namun dibiarkan saja lakukan saya kerapan kembali berbahaya satu ancaman kembali dibangun dapat pemain nomor 4 berbahaya masih DLHK kembali DLHK terjadi sebuah perebutan kembali dapat pemain nomor 9 mencoba untuk matur nomor serangan kembali DLHK masih DLHK terjadi perebutan kembali 10 mencoba untuk matur nomor serangan kembali satu siram buaya yang kurang sempurna kembali lau cukup lincah kembali gerakan semua tenaga. Oh, Gustino Agung satu sarandotan kurang sempurna kembali dari pemain dari tim Seta. Masih ada Dimas berbahaya satu counter kembali dibangun Dimas. Satu pan yang kurang sempurna kembali Dimas. Terjadi sebuah perebutan kali dari sisi sebelah kanan berbahaya. Satu ancaman kembali dibangun dari pemain nomor 16 kembali lewat 14. Berbahaya DLHK kembali DLHK Gustino Agung. Allahu Akbar jebret. Tertangkap masih dapat ada peluang apa yang terjadi jebret Gusti angin lari lintar di tengah apa yang terjadi masih ada pemain nomor 16 kembali kali ini DLHK berbahaya satu ancaman kembali dibangun kurang sempurna tidak ada pemain kembali kembali Rio Pandersar keluar dari sarangnya lakukan saja kerumunan kembali satu sebelah cukup baik terjadi sebuah perebutan berbahaya masih Seta satu konternya kembali dibangun Seta berbahaya David umpan terobosan kembali 19 apa yang terjadi satu sama kurang sempurna masih dapat terima berbahaya satu ancaman cukup baik kembali satu gicelan bola namun apa yang terjadi kembali ya masih dapat terbulir kembali masih ada pemain nomor 10 berbahaya satu belakang kembali masih ada pemain nomor 18 mencoba untuk matur nomor serangan dan sisir bahasa ini masih dapat terima kembali masih ada pemain nomor 10 dari Seta umpan melambung tinggi ke angkasa masih ada pemain nomor 3 dipotong saya cukup baik kembali satu kiri perangkakan masih ada pemain nomor 6 terjadi perebutan berbahaya satu ancaman kembali dibangun 6 Allahu Akbar masih dapat terima Dimas Siva David Gustino Agung Akbar tersup kene DWE masih ada Siva astagfirullahaladzim penalti kali ini cobol hit magic dari tim DLHK kembali kali ini 1-2-3 orang pemain sudah berada untuk menyambut ribon Dimas apakah bisa membawa kembali acacang Dimas jabret gol masuk satu tendangan Agojo Pilau dan Surat Dema akan mengembalikan kedudukan kembali kali ini DLHK lewat ke pemain nomor 10 kembali berbahaya satu ancaman kembali dibangun lewat pemain nomor 10 kembali angkat masih ada 14 dipotong saja dengan baik umpan saja kembali kembali Seta berbahaya Seva satu potongan bola kembali namun dibuang saja kembali kembali 16 satu pressingnya begitu ketat dari Seta mencoba untuk mantap sisir dari sebelah kiri masih ada pemain nomor 14 kembali terjadi perebutan apa yang terjadi satu pressingnya begitu ketat Dimas buang saja kembali satu sudah yang kurang sempurna kembali terjadi perebutan 20 mencoba untuk memotong bola berbahaya satu ancaman kembali dibangun umpan angkat kembali siapa di sana Gusti Allahu Akbar masih dapat sudah lomba karut masih ada siapa di sana nomor 10 kembali masih dapat oh nunggu dah Allahu Akbar masih ada pemain nomor 10 kembali ada siapa di sana namun apa yang terjadi nampaknya bola sudah berujung jalannya Kiko Pomok pertama kali ini masih Dimas pemotongan bola yang cukup baik kembali Dimas apa yang terjadi angkatan kaki yang terlalu tinggi dari pemain nomor 10 dari DLHK satu ancaman kembali 3 benteng dipercayakan dari jarak 28 meter apakah bisa membawa kembali hit magic dari DLHK Rian apa yang terjadi jabret masih dapat David Dimas Gusti Dimas masih dapat terima apa yang terjadi semua perebutan kembali satu ancaman kembali dibangun counter attack kembali sahabat-sahabat mas berbahaya satu ancaman kembali terjadi semua kerahkan tenaga Pak untuk menjaga penteng kokohnya kembali angkat apa yang terjadi terjadi perebutan Gusti Nu Agung Allahu Akbar kurang sempurna kembali apa yang terjadi jabret angin lari lintar gol gol satu tendangan yang begitu sempurna lewat
lewat pemain nomor 16 di sana dari tim DLHK kembali mencatatkan namanya di papan skor. Saudara Irwan Setiawan kembali kali ini. Satu benteng yang cukup rapuh dari anak dari Seta. Namun kok rapuhnya benteng pertahanan dari Seta, terlalu asik menyerang kali ini. Masih Sipa, terjadi perebutan kembali. Apa yang terjadi Sipa? Sudahkah ini jalannya kick off babak pertama? Kedudukan 2-1 pertandingan antara tim dari DLHK berhadapan dengan tim dari Seta. Live langsung di lapangan sepak bola Kota Baru Parigi. Sebentar lagi kita akan menyaksikan jalannya kick off babak kedua setelah jeda yang berikut ini. Parigi kali ini kigop, babak kedua sudah bergulir kembali. 14 mencoba untuk melakukan serangan namun dibuang saja. Sapuannya mengutuk ke depan kembali. David mencoba untuk mencari bola namun di saudara Dimas lakukan saja. Namun apa yang terjadi, bukan saja ke depan kembali, jadi bukan saja kembali terjadi perebutan. Masih Dimas berbahaya. Satu acaman kembali dibangun Dimas, dibuang sebuah tersinggal kembali. Allahu Akbar, terjadi kaki terlalu tahan bebas. Kali ini melambung tinggi kakak sutung baik antar kabupaten kembali. Umpan saja terobosan, terjadi sebuah kurang sempurna. Masih ada pemain namun 13-18 kembali. Satu kontak kembali. Apa yang terjadi, perebutan berbahaya, bola ditinggalin. Masih ada pemain 18 namun apa yang terjadi kembali. Lawan saja kembali satu tangan pergi yang anda bela pemain dari Serta. Umpan saja ke depan kembali satu perebutan. Apa yang terjadi? Masih dapat dipotong saja kembali. Nomor 19 mencoba untuk memotong bola. Masih dapat dipotong kembali. 19-10 nampaknya mencoba untuk melakukan skill kembali. Terjadi sebuah perebutan berbahaya. Masih dapat bergulir kembali. Masih ada DLHK berbahaya. Satu ancaman kembali dibangun. Masih ada pemain nomor 6 dari Serta mencoba untuk memotong bola kembali. 16 berbahaya. Satu ancaman kembali. Terjadi perebutan lomba Garut. Apa yang terjadi Gusti? Dorongan gaib kembali nampaknya. Allahu Akbar, malah tinggalin di Mas. Ada pemain dari Seta berbahaya. Satu kontak kembali bangun Dimas. Kerahkan semua tenaga, harta, tahta, jabatan kembali. Dimas berbahaya. Masih dapat dipotong saja kembali. Pemain dari tim PLHK. Satu sundulan ganjalan domba Garut DIY kali ini. Dan percayakan kembali Dimas melambung tinggi ke angka santar kecamatan. Berbahaya, dikejar saja Sipa. Dipotong saja kali ini. Pemain dari tim PLHK masih dapat terjadi bergulir. Namun apa? Tinggi ke angka, apa yang terjadi sebuah perebutan? Gusti dan Goi. Satu tendangan yang cukup baik, cukup sempurna, melebihi garis. Garis gawang terlihat oleh sang hakim garis. Semua masukan yang dimasukkan oleh pemain nomor punggung. Sama. Skor 2 sama. Allahu Akbar, skor 2. Ajal kembali berbahaya. Ancaman kembali Delaka Gusti Nur Agung terlalu melambung tinggi. Satu meracip dari tenaga bebas dari pemain nomor 14 terlalu melambung tinggi beberapa sentimeter. Umpan pasir pendek kembali diperagakan dari anak dari Seta. Ingin mengatur jalan ritme pertandingan kembali. 24 mencoba untuk memotong bola, terjadi kurang sempurna kembali. Terjadi sebuah perebutan di lini tengah. Berbahaya, lincah sekali seperti belut. Pemain nomor 10 kembali berbahaya. Namun apa yang terjadi, apa yang terjadi semua akhir semua kali ini. Penangan bebas kembali akan diambil berbahaya. Satu ancaman kembali di lawan Rio Pandersar. Berbahaya, satu blunder kembali Rio Pandersar. Berbahaya, satu counter kembali dibangun nomor 10. Dibuang saja kembali oleh anak dari tim DLHK. Kurang sempurna dalam melakukan tendangan kali ini, terlalu melak. Kembali akan mengambil satu tendangan kurang sempurna kembali. Masih ada nomor 24. Siapa di sana kembali? Joshua. Masih ada pemain dari Siva. Masih dengan HK Seta kembali. 1-4 bagi kurang sempurna, dibuang saja ke depan. Tidak dapat terselamatkan kembali. Terjadi satu kotor kembali dibangun dari tim DLHK. Berbahaya, satu ancaman dibangun saja. Dibuang saja sapu bersih. Masih ada pemain DLHK. Domba Garut kembali melakukan sundulan. Gusti Nur Agung, terjadi handsball kali ini. Satu saudara siapa di sana? Simas disapu bersih kembali. Satu ancaman kembali dibangun kain lewat sebuah counter attack dibangun pemain nomor 13 dari DLHK. Berbahaya, dibuang saja ke depan. Masih ada pemain dari Seta. Bola bergulir kembali ke belakang. Berbahaya, satu stop kurang segera kembali. Nomor 10 mencoba. Terjadi kulantang kulinting melihat ambilan cacang dari jarak 28-42 meter kembali melambung tinggi akan berbahaya. Satu perebutan bola kembali dari Laga lewat yang pemain nomor 14 berbahaya. Satu ancaman kembali dibangun, terjadi perebutan Dipa. Masih Sipa, satu kontaknya kembali Sipa, dipotong saja dengan baik. Satu kejalan umpan persegi tiga kembali diperagakan. Masih di LHK kembali satu pada kurang sempurna.
Nanti BHK lakukan saja kembali. Nampaknya apa yang terjadi sedang saja untuk shot BHK. Nampaknya kali ini akan lakukan saja ke depan kembali. Terjadi sebuah perebutan berbahaya, namun bola pun bergulir ke dalam skor. Satu ancaman kembali dibangun lewat sisi sebelah kiri kembali. Siapa di sana terjadi perebutan simpan dan Dimas. Dibiarkan saja bola tadi. Sisinya masing-masing melambung tiga, nggak sama masih ada David. Satu sundulan kembali bubuhan bola masih dapat dikejar kembali. Pemain nomor 10 bergulir deras keluar, masih dapat terima. Berbahaya. Masih ada pemain nomor 10 kembali. Mencoba untuk mengatur masalahan berbahaya. Angkat Dimas saja ke depan. Satu sundulan kurang sempurna kembali dan HK. Mencoba untuk melakukan counter kembali 18 berbahaya. Satu ancaman. Apa yang terjadi? Masih pemain berdapat kembali satu pemain kurang sempurna dan HK Dimas. Masih dapat dikejar kembali satu ancaman kembali Dimas. Umpan melambung tinggi berbahaya. Dikejar saja kerban. Terjadi sebuah perebutan kembali. Masih ada pemain dari DHK. Umpan saja kerban kembali Seta berbahaya. Satu potongan bola kembali Seta. Masih Seta satu kontraknya kembali dibangun. Masih dapat diselamatkan. Domba Garut yang domba Cirebon. Diwaya diadu. Ya, lakukan saja lebar ke dalam kembali lewat sisi sebelah kanan berbahaya. Satu sundulan. Namun apa yang terjadi pembuangan bola cukup baik. Ini suara Dimas. Lemparan ke dalam saja kembali untuk tim dari satu ancaman kembali dibangun dapat pemain nomor 11 dibuang saja ke depan kembali. Tiga orang pemain sudah berada di depan kembali DHK berbahaya satu ancaman kembali dibangun. Masih DHK lewat ke pemain nomor 14 kembali mencoba untuk mantul Dimas Rani kembali DHK berbahaya satu ancaman kembali dibangun masih dapat dibuang saja kembali Dimas. Satu counter attack kembali David berbahaya David. Terjadi perebutan. Apa yang terjadi? Masih dapat dikejar saya Sipa. Berbahaya satu pengejaran bola masih dapat selamatan kembali 4 melakukan counter attack dari tim DHK. Angkat. Berbahaya. Satu ancaman cepat terlalu melambung tinggi drag buat cepakan offside kembali cukup baik. Hai, apa yang terjadi kembali kali ini masalah pemain dari Setan 17 mencoba memotong bola kembali nomor punggung 10 meminta bola siapa di sana melewati sisi sebelah kiri berbahaya satu ancaman umpan antara RT masih dapat dipotong saja kembali 10 mencari peluang apa yang terjadi sebuah berapa siapa masih ada pemain nomor 17 terjadi perebutan DHK berbahaya dibuang saja keluar kembali masukkan lebar ke dalam saja untuk tim dari DHK kedua tiga orang pemain cuman depan kembali Setan buang saja kembali Dimas terjadi sebuah perebutan kembali nomor punggung 10 masih belum keluar Dimas. Namun apa yang terjadi kembali nampaknya bola sudah bergulir keluar. Perebutan berbahaya satu buah blunder kembali masih ada pemain nomor 10 kembali terjadi perebutan. Namun apa yang terjadi kembali? Kembali. Di jalannya babak kedua kali ini satu seru Allahu Akbar bala jeng bala diadu masa pemain dari Seta ada sama sana kembali Sipa berbahaya angkat saja kembali kembali satu umpan dibuang saja kembali dan HK mencoba untuk melakukan counter attack satu sambungan kurang sempurna masih Seta berbahaya Seta terjadi sebuah perebutan kembali Seta masih ada pemain nomor 10 kembali Domba Garut Domba Cirebon diadu Dewae satu ancaman kembali akan dibangun melambung tinggi gak sabar berbahaya satu ancaman kembali satu sambungan kurang sempurna masih dapat terima. Namun apa yang terjadi? Tinggi datangnya kembali Dimas berbahaya satu ancaman kembali dari pemain nomor 19 terjadi sebuah perebutan kembali Dimas umpan saja ke depan kembali bola tinggi David Da Silva dipotong saja ke depan. Wah, ada pemain dari DHK terjadi sebuah perebutan kembali Rio Mistoy mamuran bebas. 1-2-3 satu benteng dipecahkan kembali kepada David Da Silva. Langkat saja ke depan kembali berbahaya satu ancaman kembali Rio Pandersar. Mas ada tim dari DHK berbahaya satu ancaman kembali dibangun Rico Simanjuntak angkat saja ke depan kembali terjadi perebutan siapa di sana Gonzales mengejar Gonzales masih dapat melakukan bola kembali Gonzales Gusti Agung dibiarkan saja. Lakukan saja umpan pendek kembali masih ada pemain nomor 10 dari DHK terjadi perebutan kembali satu pressing ketat Dimas namanya Siva. Kembali Sipa memotong bola berbahaya. Satu ancaman kembali. Apa yang terjadi? Satu buah ganjalan kembali diberikan oleh sang center back dari DHK. Menghasilkan sebuah pelanggaran kembali diberikan kali ini. Rapatnya tiga roda dari tim DHK berbahaya. Satu ancaman kembali akan dibangun. 1-2-3-4-5 orang pemain dari tim Setra akan mengambil alih kembali berbahaya. Satu ancaman. Nomor punggung 19 angkat umpan. Astagfirullahaladzim terlalu. Lalu melambung tinggi. Masih dapat selima. Berbahaya satu suruhan kembali DHK terjadi sebuah perebutan berbahaya. Masih ada pemain nomor 17 kembali terjadi sebuah perebutan berbahaya. Masih ada pemain siapa di sana Seta 1-4 segitiga. Berbahaya satu ancaman kembali dibangun Seta. Masih dapat mengenai pemain dari DHK. Dibuang saja ke depan kembali. Sama kali ini lemparan ke dalam kembali Dimas berbahaya satu ancaman kembali dibangun. Masih ada pemain nomor 10 kembali DHK berbahaya satu ancaman kembali dibangun berbahaya. Counter attack kembali DHK. Terjadi sebuah perebutan kembali umpan pressingnya begitu ketat kembali berbahaya berbatas.
sapuan yang kurang sempurna kembali. Terjadi sebuah perebutan. Apa yang terjadi? Delaka berbahaya. Terjadi sebuah luar kembali, dapat kembali berbahaya. Lalalalalalalalala keluar langsung bergulir kali ini. Ancaman kembali akan dibangun lewat sisi sebelah kiri. Allahu Akbar, satu blunder kembali. Namun dibiarkan cekang kembali. Dimas lupas saja ke depan kembali. Terjadi sebuah perebutan berbahaya. Namun lakukan saja ke depan kembali. Sebuah perebutan berbahaya. Masih ada tim dari Seta. Masih di LHK. Berbahaya, satu ancaman kembali. Sapuan bersih. Masih dapat terima kembali. Namun sebelum baiknya yang begitu sempurna kembali. Disapu bersih kembali oleh pemain dari tim LHK. David. Masih David. Berbahaya David. Satu pergerakan yang kurang sempurna kembali. David masih di LHK. Satu kontraknya kembali. Bangun di LHK. Empat terobosan berbahaya. 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 Apa yang terjadi? Gusti Luagung. Hit. Apa yang terjadi? Kurang sempurna dalam melakukan tendangan. Kali ini hit magic yang cukup sempurna kembali. Semua gerakan tata. Terjadi sebuah lidah LHK berbahaya. Satu ancaman. Masih Dimas. Satu sobat yang kurang sempurna kembali. Dimas. Counter attack kembali dibangun dari anak dari tim Deseta. Berbahaya. Dimas. Mencoba tolong sobat yang cukup baik kembali. Dimas masih dapat diroy. Suruh dulan lupa Cirebon kembali. Masih ada Sipa. Terjadi sebuah perebutan kembali. Sipa berbahaya. Allahu Akbar. Terjadi sebuah blunder kembali. Angin bergulir di sana. Terjadi sebuah pelanggaran kembali. Apa yang terjadi? Dapat terjadi sebuah pelanggaran. Masih dapat bergulir kembali saja. Masih ada pemain nomor punggung 9. Masih dapat potong saja kembali. Seta satu counter attack kembali dibangun. Umpan terobosan kembali. 19 memutar terlalu jauh. Dimas Sipa. Allahu Akbar. Angin halilintar kembali. Haka partai final kali ini. Lawan saya kembali. Satu sudah nampak kartu kembali berbahaya. Masih dapat terima. Satu ancaman yang kurang sempurna kembali dilakukan. Masih ada pemain dari Seta berbahaya. Seta angkat saja ke depan kembali. Masih ada saudara Sipa berbahaya. Sipa masih dapat. Terlalu deras melewar ke samping kanan dari gawang Dewaga. Lakukan saja ke depan kembali. Masih ada pemain dari Dewaga. Satu pelawan bola. Masih ada pemain nomor 4 kembali. Terjadi sebuah perebutan. Masih Dewaga kembali. Terjadi sebuah perebutan Dewaga. Satu, dua, tiga orang pemain yang cukup baik kembali. Satu sobat cukup baik kembali. Umpan terobosan antar RT, antar RW kembali. Terangkan semua tata harta. Kurang sempurna. Allahu Akbar. Masih dapat selamatan kembali. Umpan passing yang kurang sempurna kembali. DLHK lakukan sebuah counter attack kembali. Apa yang terjadi? Jabret. Kurang sempurna. Kurang keras. Lakukan saja kembali tendangan gawang. Masih dapat selamatan dengan baik. Kali DLHK berbahaya. Satu ancaman kembali akan dibangun DLHK. Lewat ke pemain siapa di sana kembali berbahaya. Satu ancaman. Jabret. Dibiarkan kembali sang penjaga gawang. Melihat bergulirnya bola sikit bundar. Melewati sisi sebelah kanan dari gawang Seta. Berbahaya. Umpan saja ke depan kembali terjadi perebutan. Masih ada saudara Sipa. Sipa kembali terjadi sebuah perebutan. Sipa antara pemain nomor 10. Namun apa yang terjadi kembali? Dua benteng dipercayakan kembali. Kali 1, 2, 3, 4 orang pemain sudah berdepan kembali. Ancaman akan dibangun. Seta berbahaya. Angkat saja ke depan kembali. Umpan masih dapat Rizky. Satu attack kembali. Apa yang terjadi? Satu attack kembali. Apa yang terjadi? Namun tendangan yang kurang sempurna kembali. Satu attack kembali dibangun dari tim DLHK. Satu stop yang kurang sempurna berbahaya. Satu ancaman kembali DLHK. Masih DLHK berbahaya. Angkat umpan terobosan. Justin Agung, Rio Pandersar. Allahu Akbar. Masih dapat terima namun masih dapat dikejar dengan baik. Ada satu ancaman yang kurang sempurna. Terjadi sebuah perebutan. Satu counter attack kembali dibangun dari tim Seta berbahaya. Umpan saja. Masih ada pemain nomor 10 kembali. Umpan terobosan. Satu segera kembali bergaya ala Neymar. Masih ada pemain nomor 17. Astagfirullahaladzim. Malah dibikin diwae. Masih ada pemain dari DLHK nomor 10. Satu umpan chip yang cukup baik kembali menyisir sebelah kiri. Mencoba untuk berubah serangan dan sisir sebelah kiri. Namun apa yang terjadi? Masih dapat potong kembali Sipa. Terjadi sebuah perebutan. Umpan saja ke depan. Namun bola berdua terlalu luas kembali. Terjadi sebuah perebutan. Apa yang terjadi? Masih ada pemain 14 kembali berbahaya. Ancaman kembali dibangun dari pemain cerah. Siapa di sana dibuang saja ke depan kembali. Namun apa yang terjadi? Terjadi offside. Kali ini masih akan diambil dari tim Seta berbahaya. Satu ancaman kembali dibangun. Sudah saja dengan baik. Masih ada pemain 14 berbahaya. Satu ancaman dari Haka. Masih dapat terima. Satu man segitiga cukup baik. Masih dapat terima. Terjadi angin halilintar. Gusti Nuagung bingung micin bola kemana Cina. Masih ada pemain dari DLHK. Terjadi satu counter yang cukup baik kembali DLHK. Umpan saja terobosan. Masih dapat terima kembali berbahaya. Masih ada suara Dimas. Masih Dimas kembali 19. Mencoba tempat terobosan kembali Dimas. Satu gerakan tata gerakan tenaga. Pijali ke tekel gaib kembali diperagakan. Masih ada siapa di sana?
tenaga yang cukup kuat kembali lakukan pemain nomor 16. Berbahaya. Bahasa nomor 14 dibuang saja, namun apa yang terjadi? Satu kumpulan bola yang kurang sempurna. Ya, tamu undangan kata dari Ngali. Baik, disundut saja oleh pemain dari tim Seta. Berbahaya, satu ancaman kembali berbahaya. Dan satu tendangan yang cukup baik melenting ke sudut kawang dari tim Setra. Masih cukup baik kembali tendangan dari pemain dari tim DLHK. Merubah papan skor kembali bertambah untuk tim dari DLHK. Tendangan yang begitu baik seperti Ripaldo dan Pere tadi. Ada sebuah pagar kembali, umpan saja ke depan kembali berbahaya. Siapa terjadi sebuah perebutan kembali. Siapa mencoba mengejar bola berbahaya, satu ancaman. Masih ada pemain dari DLHK, Seta Gustino Agung di Tanjung Wae. Masih ada Seta, buang saja ke depan kembali. Sapuan bersih cukup baik, buang saja. 6, Muhammad Rizky berbahaya, satu ancaman kembali. Siapa terlalu deras kembali datangnya bola. Oke, namun bola bergulir keluar namanya. Hanya Mokere. Angkat saja keluar kembali. DLHK akan membangun sebuah ancaman. Satu sudah cukup baik kembali. Dikejar saja ke depan. Ribaldo terbarek kembali. Umpan. Allahu Akbar, tengah ciri. Angkat saja tengah ciri. Umpan. Masih dapat terima berbahaya. Seta. Buang saja kembali kembali. Terjadi sebuah perebutan berbahaya nih, Mas. Masih nih, Mas. Umpan saja kembali nih, Mas. Satu sudah cukup baik kembali nih, Mas. Berbahaya. Satu ancaman kembali nih. Bangun dari tim Seta. Berbahaya. Satu umpan. Kembali nih, Mas. Nampaknya saudara Siva. Sekali. Anak dari tim Seta. 1, 2, 3, 4 orang. Sok 10 orang. Ayo harap. Bangunan saja kerbahan kembali berbahaya. Blok ke harap. Ayo. Samriti. Ayo langsungkan saja kembali. 1, 10 orang maju kerbahan. Apa yang kembali Seta berbahaya. Acan. Bebas. Apa yang terjadi? Nabil pemain nomor 14 kembali angkat saja ke depan kembali Dewo Burger akan berada pada siapa di sana. Rio Pandersar dengan tenang segera berada di sumber suara. Dan usai sudah jalannya Kiko babak kedua pertandingan antara tim dari Seta berhadapan dengan tim dari Dewa dengan kedudukan 3-3 live langsung di lapangan sepak bola Kota Baru Parigi.